kehidupan aku yang sangat spesial. Aku memiliki keluarga baru dan aku mempunyai keluarga yang sangat-sangat menyayangi aku, begitu begitu juga sebaliknya. Aku punya dua keluarga kan, nggak cuma keluarga aku tapi keluarga suami. Terus juga aku mempunyai hadiah yang spesial dari Allah, yaitu anak aku aja. Hai, suamiku sayang, I love. Aduh, romantis banget nih. Itu sesuatu kehidupan aku yang sangat spesial. Aku memiliki keluarga baru dan aku mempunyai keluarga yang sangat-sangat menyayangi aku, begitu begitu juga sebaliknya. Aku punya dua keluarga kan, nggak cuma keluarga aku tapi keluarga suami. Terus juga aku mempunyai hadiah yang spesial dari Allah, yaitu anak aku. Oh, Masya Allah, jadi emang 2021 ini bermakna banget ya tentunya buat Kak Natali, apalagi soal keluarga ya, akhirnya di 2021 ini diberikan kepercayaan juga nih untuk menantikan buah hati ya di 2021. Nah, kalau itu kan 2021, nah sekarang nih aku mau nanya nih, harapan Kak Natali kira-kira untuk 2022 tuh apa sih? Harus makin double, lebih spesial lagi daripada 2021, itu sih. Tapi ada nggak sih kayak harapan yang spesifik gitu, pengen sesuatu apa gitu? Kalau harapan sih, kalau disebutin, ini kan sampai malam pasti ya. Aduh, banyak banget nih kayaknya ya. Yang terpenting sih sehat-sehat, amin. Keluarga semuanya gitu, dijauhin dari semua hal-hal yang nggak baik gitu. Lancar-lancar. Amin. Amin. Nah, kalau itu mungkin untuk Kak Natali sendiri dan keluarga. Nah, ini aku spesifik nih mau nanya nih. Kalau untuk bayinya sendiri, nanti kira-kira ada nggak sih harapan atau doa-doa tertentu nih dari Kak Natali dan Kang Sule? Kalau harapan ya biar anaknya sendiri aja nanti yang menjalani ya. Yang penting anak aku ini sehat dan berbakti sama orang tuanya. Amin. Amin. Kita doain bareng-bareng. Coba ketik amin di kolom komen. Kita doakan juga ya. Walaupun doanya jauh-jauhan secara virtual, tapi semoga doanya nyampe ya. Jadi semua yang diharapkan dan didoakan oleh Kak Natali juga bisa terwujud ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tuh, banyak juga nih yang komen nih, sehat-sehat selalu Bu Mil cantik. Terima kasih banyak. Excited banget aku, banyak banget nih pagi. Oke, nah. Oke, banyak banget yang udah bilang amin nih. Mungkin yang ikutan program HIP 500 di programnya Kak Natali juga lagi berdoa nih, semoga disebutin nama-namanya sebagai pemenang iPhone 12 mini nih. Kayaknya kita udah nunggu nih dari tadi, udah deg-degan juga mungkin yang udah ikutan. Kok nama aku belum disebut sih? Siapa tahu nama kamu yang disebutin nih sekarang nih. Jadi kita langsung aja nih Kak Natali, kita sebutin aja nih nama-nama pemenang dari iPhone 12 mini. Ada siapa aja tuh, Kak? iPhone 12 mini ada dua orang pemenang. Yang pertama ada HIY_Akmal. Yeay, kamu dapet tuh. Jadi biar bisa gaya-gayaan ke pacar kamu, ke teman-teman kamu. Punya iPhone. Oke. Yang kedua siapa nih, Natali? Yang kedua ada @Afiyai80. Tuh kamu menang, dua orang pemenang doang tuh, kurang apa tuh dapat iPhone mini 12. Aku nggak dapat nih Kak. Kamu nggak dapat, aku juga. Mungkin next kayaknya karena tadi harus bikin lagi sih program kayak gini nih 500, mungkin hadiahnya iPhone 13 Kak, karena kan baru tuh ya. Kayaknya aku bakal adain sih iPhone 13. Nah, ditunggu banget nih pokoknya 2022, selain rilis bayinya nanti ya. Mungkin kita juga bisa bikin program baru lagi nih di tahun 2022. Jadi kita bisa seru-seruan bareng lagi nih kayak gini. Amin, amin, amin. Amin. Oke, kalau gitu sekali lagi selamat tadi untuk nama-nama pemenang yang udah disebutin sebagai pemenang iPhone 12 mini. Tadi sebelumnya juga kita udah sebutin nih nama-nama pemenang saldo GoPay dan Apple Watch Series 6. Nah, mungkin dari Kak Natali pengen kasih tahu sesuatu dulu nih soal pemenang-pemenang ini. Oke, untuk aku semua pemenang ini aku yang pilih
Ya guys, jadi aku yang pilih-pilih dari tadi, yang aminin juga itu ada salah satunya iPhone 12. Nah, jadi semua keputusan pemilihannya sudah tidak dapat diganggu gugat lagi yang aku sebutin tadi. Jadi nggak bisa lagi kalian protes-protes karena nanti juga bakal banyak lagi pemenang-pemenang berikutnya. Tuh. Betul banget. Tapi ya buat kamu yang belum menang di program ini, kita masih banyak lagi program-program menarik lain di HIP 500 dan Melon Indonesia. Iya, bener banget. Jadi kita masih punya banyak banget nih program-program yang seru lainnya, yang gak kalah seru pokoknya dari programnya Kak Natali di HIP500 dan di @melonindonesia. Jadi langsung aja kepoin ke dua akun itu. Nanti next pokoknya kita harus bikin lagi nih sama Kak Natali ya di HIP500. Oke, nah mungkin Kak Natali juga pengen ngasih ucapan terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah pada ikutan nih program ini. Ya, aku mengucapkan terima kasih. Aku juga mengucapkan terima kasih untuk Telkomsel, apalagi itu yang terutama Telkomsel, HIP 500 dan Melon Indonesia. Terima kasih banyak karena sudah mempercayai aku di sini. Okay. Dan buatin aku program yang super seru banget di 500 ini. Oke, okay. Jadi kita tunggu ya Kak program next-nya. Satu lagi, nggak lupa juga aku makasih banget untuk semua yang udah ikutan program Ngehip bareng aku, Natalie Holzer. Oke, ini pastinya makasih juga nih Kak Natalie udah bagi-bagiin gadget-gadget seru nih buat sohib-sohib di rumah yang udah ikutan di program kita kali ini. Jadi aku sih berharap tahun depan kita bisa ketemu lagi, mungkin di live Instagram, mungkin atau kalau misalnya pandeminya udah berakhir kita bisa ketemu langsung ya, kita bisa ngobrol-ngobrol langsung. Bener banget. Oke, kalau gitu terakhir banget nih dari Kak Natali, kira-kira ada nggak sih yang pengen disampaikan nih buat sahib di rumah yang lagi nonton hari ini nih? Ya, yang buat di rumah yang lagi nonton, terima kasih. Tadi kan ada 700, 800, bahkan sampai awal-awal. Terima kasih. Jadi kita akhir ini, dan kalian jangan lupa di-follow itu HIP 500, karena masih banyak lagi nanti pemenang selanjutnya. Yang penting selalu dan berikan apa kamu udah apa punya pacar gimana Kak, kamu udah nikah apa masih punya pacar apa belum? Aku jomblo nih kebetulan Kak. Nah buat kalian baik untuk hostnya biar cepet dapat pacar. Amin. Pokoknya oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih nih Kak Natali udah nemenin kita semua selama 30 menit ke belakang. Seru banget tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Dan nah, pasti kita udah sebutin juga nih nama-nama pemenang dari program kita di 500. Aku juga akan mendoakan semoga Kak Natali juga lancar persalinannya, sehat-sehat selalu, keluarganya juga sehat, dan semoga kegiatan-kegiatan lainnya juga lancar nih Kak Natali. Amin. Terima kasih doanya buat kamu, makasih juga buat penonton-penonton yang udah doain aku tadi. Oke, kalau gitu.